Oke kawan, kembali lagi bersama saya, Subscribe channel yang akan mengajak kawan-kawan semua berjalan-jalan di seputaran Bali. Dan kali ini saya berada di Jalan Raya Sesetan. Dan kita akan jalan-jalan dari sini menuju ke Pemogan. Oke, kita lihat situasi di seputaran Denpasar kali ini di daerah Pedungan. Ini jalan Puyo Pulomoyo. Di sini juga ada ini kopi Bali, kupu-kupu bola dunia, mungkin kawan-kawan tahu. Jadi di sini aroma kopinya tercium sampai sini. Jadi di sanalah pabrik kopi kupu-kupu bola dunia. Dan ini adalah sawah yang tersisa di Jalan Pulau Moyo. Yang semoga saja tidak cepat-cepat dikapling. Kasihan nanti anak cucu kita tidak bisa melihat sawah di dekat rumahnya. Di depan ini ada sebuah persimpangan jalan. Kalau kita ke kanan itu menuju ke Sesetan. Ini namanya Jalan Pulau Roti. Jalan Pulau Roti ke sana. Dan kalau lurus itu Pulau Singkep. Ini Pulau Belitung. Kita ke kiri. Sini Jalan Pulau Bungin. Ini Desa Adat Pemogan. Ini ada pedagang ronde bandrek. Nah, ini kita berada di Jalan Pulau Galang. Jalan Taman Pancing kanan kiri kita. Dan kita lurus sama juga di daerah Munang Maning, padat penduduknya, dan itu jalan Glogor Carik ke kiri tadi. Dan kalau kita kesini, ini lurus terus ke Jalan Imam Bonjol. Dan inilah Jalan Imam Bonjol. Jadi tembusnya di Jalan Imam Bonjol, kawan. Oke kawan, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Gus Krebe mengucapkan selamat berlibur. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.